Jar ini sebuah kota kreatif, kota yang inklusif, yang memperhatikan sebuah disabilitas dan segala macam. Ini adalah solusi. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana ambek aku, Dadi Wahyu Chan. Dina iki ati ngomong opo, aku coba kating nge-review. Soalnya wingi ono sing takok, "Mas, ojo ngomong no masalah branding dok po, masalah sing liyane." Yo, aku ngomong no branding, marketing, selling, ambek advertising. Nah, hah? Oh ruwet, salam ruwet. Wis ruwet gak kon dina iki? Lek wis ruwet yo ruwet terus. Ojo meneng, kon lek mati berarti kon gak ruwet. Apa boleh liwat wae dadi background. Advertising lah, bagian tentang advertising salah siji ini adalah reklame. Reklame itu apa? Gini sebelahku, ndelok to. Iki apa lek ngarep ana sing ngomong neon box, ana sing ngomong signet, ana sing ngomong wayfinding dan segala macam. Apa bedane ambek iki? Lah, aku iki ne, aku kan diusaha jeneng Utiro. Di Utiro ku akeh macam-macam divisi ini. Iki salah siji ne produke Utiro Malang. Sing di ngono adalah kerjaane ana reklame. Dan itu bagian tentang advertising. Advertising apa toh? Wow, advertising. Aku ngomong ini reklame aja. Karena beberapa klienku ngene, selalu tanya, "Mas, iso garap neon box enggak apa-apa nama enggak?" Terus kan iso. Lah, terus kemudian garap neon box sing apa? Yang pasti mau sing biasa mbek gak biasa. Tapi lek sing biasa nih mesti selalu ngomong, "Sak meter piro regone? Lek sak meter musuh setengah meter piro dan segala macem." Nah, aku pengin gawe sing gak kira sing kira-kira rego iku gak pasti. Dan rego iku bukan tentang ukuran kalian menentukan sikap ketika seneng ini tiru. Masuk kayak neon box sih nggak biasa, oke, tak kawin no. Akhirnya jadilah neon box gigi. Neon box gigi prototype. Contoh nih seumpama nih kita gay di alun-alun Malang, di alun-alun kota Malang. Di saya ini salah katim lebu. Lah, neon box gigi posisi podo. Yo, bahannya yo, bahannya akrilik, akrilik itu macam-macam. Lek semoga tutup ngomong neon box ya. Neon box ini bahan dasar iso tutup besi dicampur visual backlight. Lek semoga gak ada visual backlight ganti akrilik, akrilik ambil stiker, stiker print kena, stiker oracle kena, stiker cutting kena. Lek zaman ku biyen iku gak sepet dan segala macem iku iso. Dan selalu wong ngomong takok rego masalah piro regone. Dan memang ono hitungane dan kabeh wong regoe macam mepodo murah-murahan dan aku gak kepengin rego iku murah-murahan lek iku tiru. Nah, aku akhirnya gawe ngene iki. Neon box iki, signet ini atau wayfinding iki, bentuke kok ngene. Anggap iki prototipe cilik ya. Anggap iki dhuwure sekitaran 5 meter, mungsuh sekitaran yo 1 meter setengah atau 2 meter. Dadi kok ngene iki. Kemudian iki lak gawe kon-kon kabeh sing punya mata. Tuh, kok punya mata iya. Lek kon gak punya mata, pastinya kan gak iso ndelok iki. Lah, aku dhewe rasane menggelitik bagiku bahwa memang harusnya desain komunikasi visual itu hanya untuk orang-orang yang punya visual. Orang-orang yang punya mata. Terus lek wong-wong sing gak duwe mripat atau buta gitu loh, atau tunanetra. Lah, apa iso ndelok iki? Lah, keresahan itulah yang membuatku bahwa neon box ini menjadi salah satu tambahan adalah iki suara jenenge aku menyebut apa ini noise ya saya noise jenenge noise. Kalau ada desain komunikasi visual harusnya ada desain komunikasi audio ya, karena lek wong gak punya mata atau tunanetra dia bisa mendengarkan apa yang ada di isi signet ini. Dan inilah jadi sebuah produk yang diciptakan oleh Utiro menjadi nilai tambah ketika orang pesen di tempat kami. Contoh ya, nah, ono lampu nih, huruf. Ketok nih kuno ya, huruf. Ada perbedaan nggak? Nah, ini huruf biasa toh, ini huruf biasa. Ini difungsikan untuk siang hari seperti ini. Kalau malam hari, ini huruf. Nah, wes bisa dulu. Pengen ini pengen raketok toh. Ini huruf. Oke. Terus di sini ada ternyata ada informasi alun-alun dan segala macam. Dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang membawa minuman keras, dilarang membawa senjata tajam, bla 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 segala macam ono iki. Mungkin iso kok difoto di zoom nori. Iki. Nah, terus buat orang-orang yang tunanetra, dia enggak pernah akan dapat ini. Akhirnya saya dan teman-teman menciptakan ini. Nah, selamat datang.
Nah, alun-alun kota Malang. Iki visuale, iki audio e. Nah, audio iki buat orang-orang yang tidak punya mata tapi dia bisa mendengarkan. Dan ini ada sensornya. Ada sensor. Jadi begitu orang lewat itu bisa menyambut orang. Dan ada sebuah waktu jeda supaya enggak berisik ya. Ini salah satu hal yang saya ciptakan bersama teman-teman, menjawab kebutuhan pasar dan menjawab keunikan bahwa di tempat kami bukan hanya menjual neon box saja, tapi menjual sebuah solusi. Solusi untuk siapa? Untuk kalian semua. Jadi ini sebuah kota kreatif, kota yang inklusif, yang memperhatikan sebuah disabilitas dan segala macam. Ini adalah solusi. Ini bukan untuk pemerintah kota saja. Ini di corporate, kemudian di toko-toko dan segala macam. Ini bisa diganti, suaranya bisa diganti gitu. Katakan ini sudah saya pasang di toko rohani, keripik tempe rohani. Jadi begitu orang lewat, istilahnya begini tak gawe. Yo, ojo liwat torek tuku nang tempe rohani. Jadi orang akhirnya yang tidak melihat neon box ini, biasanya kan anak neon box kan gak tahu kok delok soalnya saking wake jadi ribet. Lah akhirnya orang lewat situ yang pertama kali tidak melihat tapi mendengarkan audio ini dan dia noleh. Kepingin tuku malian aku disemoni segala macam. Ini salah satu solusi yang ada di Utiro Malang. Apa ini kok? Enggak. Di Utiro Malang macam-macam. Mulai nggae neon box plus suara, apa neon box sak neon box sing iso goyang, iso. Neon box sing moro-moro langsung ngeplak kon ngene. Yo iso. Jadi lek Dek Utiro ojo ngomong takok rego piro, tapi apakah bisa membuat sesuatu yang unik? Karena Utiro menciptakan sebuah perusahaan yang menjual sebuah ide dan konsep. Bukan mek dodolan produk tok sing padha ambek liyane. Karena kami bisa menciptakan solusi karena permasalahan itu selalu kami kaji. Jadi, kon kate mikir apa maneh lek nang ngene Utiro pesen. Iso di advertising salah satu reklame, signet ataupun wayfinding, kami bisa menciptakan sesuatu yang lebih unik daripada hari ini. Kira-kira kon lek kepengin ro jelas iki iki takohno nang ngene 081738816 iso nang Utiro Group iso utirogroup.com iso nggene Instagram ono Utiro Indonesia atau nomor telepon kantor 0341408408 iso. Jadi kabeh iso kok telepon. Kabeh iso kok akses. Apa dolen nang ngene rumah merah Oksis Jalan Bantaran 1 nomor 25. Iso gak apa? Sak karepmu njaluki. Sing ruwet iso niki. Tak jamin, tapi aja ngomong rego dhisik. Omong sing jelas bahwa di sini memang perusahaan kreatif untuk perusahaan abal-abal. Temu mana mbak aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Utiro ruwet selalu. Dadi Wayu Cang. Ngomong apa tadi? Halo. Lewat. Apa-apa? 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 Apa-apa?